Puasa bermaksud menahan diri dari makan dan minum dan melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari. Keluarga Puan Sainah Nong, adik kepada Tok Batin di perkampungan orang asli di kampung Segamat Kecil Johor. Kebiasaannya, di bulan Ramadan, waktu sahur adalah waktu yang paling dinantikan selain dari waktu berbuka. Menu nasi dan lauk pauk sering menjadi pilihan mereka sekeluarga. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mafhumnya, bersahurlah kamu. Sesungguhnya dalam sahur itu ada berkat." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak dapat keperluan harian macam barang-barang masak, memang susah. Kita orang terpaksa tumpang lori balak untuk dapatkan bekalan makanan. Itu kesukaran yang dihadapi oleh Puan Sainah Nong pada suatu masa dahulu. Tapi kini, bekalan air, makanan dan sebagainya mudah didapati di kawasan-kawasan yang berhampiran. Jika rindukan bulan Ramadan, sudah pasti akan tertunggu-tunggu solat tarawih. Sepanjang bulan Ramadan, di Surau Nurul Taqwa inilah masyarakat Islam di perkampungan orang asli Segamat Kecil melakukan solat tarawih secara berjemaah. Berapa ramai orang asli yang dah menganut agama Islam di sini? Anggaran dalam 150 orang. Majoriti kampung Segamat Kecil ni suku kaum Jakun. Aktiviti semasa bulan puasa ni seperti biasalah. Puasa di siang hari, kerja. Lepas tu malam maghrib kita jemaah. Sebelum tu kita buka puasa. Lepas tu kita buat sembahyang isyak dan tarawih. Inilah masanya masyarakat Islam di perkampungan orang asli berkumpul sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama mereka. Semoga Ramadan kali ini memberi seribu makna kepada masyarakat Islam di perkampungan orang asli Segamat Kecil Johor.